Halo bro, balik lagi sama channelnya Keikun Game. Di video kali ini gua mau pakai hero Sun Bin. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya ya bro. Kita langsung aja ke gameplay Sun Bin. Sun Bin, gua kemana dulu ya cok? Sun Bin. Dia ini support ya bro, dan skillnya itu gua rasa-rasa itu untuk skill ultinya tikta. Untuk skill ultinya itu bentar kok, gue masih mikir nih cok, gue lupa lagi ngomong apa ya, itu gue lupa. Nah untuk ultinya bentar ini war gas cok, gas. Woi bantuin anjay ya. Itu ada si Sun tuh. Kalau gak salah, sorry ya. Kayak si Sun tapi bukan gitu. Sun bukan si Cok. Ajar dulu Cok. Ajar lagi Cok. Terus Cok mati Cok. Nah gitu dong. Gitu dong Cok. Ultinya itu cara pakainya ya bro ya. Cara pakainya ya. Plus apa cara pakai plus gunanya itu loh, hampir mirip kayak si ultinya siapa ya, mungkin gua miripin sama siapa ya, itu si Hanabi coy, hampir mirip lah sama ulti si Hanabi, cuma bedanya si anjing lagi ngomong malah dibunuh asu. Sun Wukong jadi si ultinya itu cok, cara pemakaian plus gunanya itu hampir kayak si Hanabi lah, hampir kayak siapa ya, jadi gimana ya, ya mungkin cara makainya hampir kayak si Hanabi gitu ya, dilempar. Dan untuk efeknya itu hampir kayak si Alis, ngurangi move speed. Tapi kan kalau si Alis nge-cancel skill ya bro, kalau si Sun Bin ini bro enggak bro, bukan nge-cancel. Jadi nanti si lingkarannya itu di waktu meledak, nah kayak gitu so. Kan ini lingkaran yang skill 1 itu lempar, nah nanti otomatis nempel tuh. Nah itu di waktu beberapa detik jeger itu cok, jar cok tuh kayak gitu cok lah. Gak tahu di AOP ada nggak ya, soalnya gua kagak tahu semua di AOP magenya juga. Anjing anjing panas. Jarso, nah gitu. Tutu ngeker si Elsu anjir. Elsu lagi ngeker cok. Jadi ya cara pakainya kayak gini aja. Mirip-mirip si Alis, dan itu skill 2 nya gua lupa ya, untuk skill 2 nya itu ya yang gua rasain gitu ya, ngasih shield sih kagak, kan kalau si Alis ngasih shield plus
Gak tahu nambah move speed atau enggak sih, cok. Ya, pokoknya ini rasanya nambah move speed, tapi nggak tahu ngasih shield atau enggak gitu. Ya, cara maksudnya kurang lebih lah kayak si Alice yang di AOV, atau kayak si apa sih namanya, Rafaela tuh yang di ML, ya gak jauh beda lah ya, makanya kan gampang itu, malah standar. Ngomong-ngomong gua mati lagi anjing, lagi ngomong. Ya gini bro, kalau main game sambil ngomong tuh ya kagak fokus anjir. Main game sambil ngomong tuh kagak fokus. Gua aslinya kalau misal gua tuh sebetulnya pengen live streaming bro, cuma koneksinya itu bro kagak kuat, cok. Perangkat sih mendukung ada gitu, kuat gitu kan, cuma itu koneksinya, cok. Kalau misalkan kualitasnya dikecilin, burik nantinya, cok. Percuma gitu. Kalau burik kan apa yang mau dilihatnya, cok? Nah itu yang soalnya beda, cok. Ketika video yang 360 live streaming sama video 360 yang diupload biasa gini gitu, masih beda kualitasnya. Ya, lebih bagus yang diupload biasa gini dibanding yang live streaming, walaupun sama-sama 360 kan itu. Makanya gua pengennya si live streaming, tapi ntar lah gua coba, bukan live streaming gitu, main no edit ya, itu aja lah. Main no edit ini juga sebetulnya gua jarang diedit sih, cuma ditambahin lagu. Dan gue jarang dipotong-potong tuh. Ada yang bilang kenapa mainnya di klasik. Nah, gue tuh malas, cok, kalau arkananya belum maksimal gitu, cok. Nah, karena belum maksimal tuh, karena soalnya level masih rendah, cok. Jadi biar gak jadi alasan gitu ya, minimal kalau udah max arkana, maksudnya max itu slotnya itu loh, cok, kan slotnya belum full, belum kebuka semua, baru level 19 itu, cok. Gua ngereng juga udah apa ya, kalau di AOP sih namanya udah apa ya, gold gitu atau super, gua kagak tahu, lupa lagi, cok. Kayaknya gold deh, kayaknya. Dan gua kalau main rank, kebetulan kalau yang sekarang kan go seimbang ya musuhnya, malahan gue sering ketemu yang gearnya paling atas gitu, kalau di klasiknya. Dan GG bener-bener GG gitu. Nah sih kalau menurut gue skill perlu, tapi kompakan paling utama ya. Karena percuma kalau cuma jago satu, yang lainnya tai kucing. Tai kucing stun lur, cok.
Aduh, mati anjir. Sini kau asuh. Mana lagi, cok? Koneksinya. Ya ini aja gua kagak live streaming. Berat toh, apalagi live streaming anjir. Ovi live streaming. Gimana ya? Pengen sih, cuma kalau mabar gua mau gitu, cok. Kalau solo, aduh anjir. Panas hati, cok. Jadi gimana ya, sudah jenuh, bro. Jenuhnya tuh gini, coy. Kalau main publik solo rank, emang sih kita bisa dapat apa aja gitu kan. Tapi gue paling males kalau gue udah jadi tank assassin atau MM-nya itu dulu kayak tai gitu. Nah, kalau gue solo ke bagian apa yang jungle mah gak masalah lah gitu. Itu cok. Kan gue pengen jungle yang minimal kalau gue misal MM terus. Jadi gue fokus tuh kalau gonta-ganti apa role itu gue kurang suka, cok. Jadi kalau main push rank gue tuh kalau misal lagi pengen main MM aja terus atau archer gitu, archer terus. Misal kalau di ML misal sama Mithy, kalau di sini kalau di AOP gue kagak pernah lagi nge-push, cok. Minimal 3 orang atau 2 orang saya gambar tuh tujuannya biar combo. Karena kalau combo mah lu bisa ngangkat tim gitu. Kalau timnya agak-agak tersesat gitu, coy. Kalau timnya agak tersesat kan bisa ngangkat kalau berdua, cok. Apalagi kalau combo gitu. Gua sistemnya kalau mabar sistem bully, cok. Ya berdua aja terus. Kalau misal kebagian yang satu kebagian tank, yang satu kebagian apa misal, itu aja. Kalau gua tik tak, karena kalau main publik tuh kalau nggak assassin, kalau pengen win terus ya, cok. Kalau nggak assassin, offlaner atau ya hero late game. Nah itu tips dari gua ya, bro. Kalau lu pengen main solo, maksudnya bukan assassin ya. Kalau nggak jungle, pakailah hero late game udah gitu.
selalu kebagian offlaner atau abyssal gitu, atau mid gitu, atau misal kebagian di DS lane, usahain lu pakai hero late game. Terserah hero late game nya mau itu mage nya bisa, mau fighter nya mau itu marksman nya atau archer nya gitu. Terserah, otomatis lu bisa ngangkat di akhir. Menurut gua ya, kalau asal jungle mah ya bisa mungkin ya yang di early, tapi yang ya jungle mah bebas lah, mau hero early mangga, mau hero late game mangga, tapi lebih bagus hero late game jungle juga. Karena kalau hero late game otomatis duit pasti lebih gede, terus jarang mati misalnya hero late game juga, tapi mungkin udah banyak, udah early nya menang, late game auto win gitu. So logika, tapi kan kalau jadi permainan beda cerita cok, kadang-kadang gak jelas gitu cok, yang ngomong gampang tapi melaksanakan susah. Itu kan cuma teori, pas prakteknya ya lu cobain, latihan terus cok. Kalau pas prakteknya gonteng, Sunbin Sunbin meter mulu itu si Asu. Tik tak, gua juga kagak bisa pakai Asu. Jarang kena itunya coy, kebanyakan ngeker. Kalau gua pakai Asu tuh tetap suka fokusnya tuh ke minion. Kalau gua coy, enaknya kan nyicil, nah kalau gue suka fokus ke minion tuh. Mantap. Mantap jiwa. Jiwa, gong jing jing ga gong jing. Kaisi che tui. Lagi cok. Jing. Langsung hilang dari permukaan bumi cok. Itu darah masih setengah kalau gak salah. Langsung sekarat modar anjir. Bisa gitu ya cok. Aduh, killing spree executed. Lagi cowok musuhnya cowok. An enemy has been slain. Jatuh.
Push lah, udah win. Win cok, win. Win cok. Aku hajar lagi cok. Nah, udah push. Nah. Oke bro, sekian dulu dari gua bro. Jika ada saran masukan, tulis aja di kolom komentar ya bro. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya bro. Oke bro, see you.